Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Oppo A7 iaitu peranti berskrin penuh bersama penawaran memori 4GB RAM. Ia didatangkan dengan skrin 6.2 inci HD+, chip Snapdragon 450 dan membawakan storan dalaman sebesar 64GB. Ia juga dilengkapi dengan sokongan dual kamera 13 dan 2MP, kamera hadapan 16MP bersama kapasiti bateri 4230mAh. Dari segi rekaannya, ia hadir dengan rekaan berkilau di bahagian belakang, namun ia sebenarnya dibina berasaskan polikarbonat. Ia kelihatan mudah memerangkap kesan cap jari, namun boleh diatasi dengan penggunaan silikon kes yang diberikan secara percuma. Di bahagian belakang ini juga turut menempatkan pengimbas cap jari yang mana dapat menyahuci peranti dengan amat pantas. Anda juga boleh menggunakan fungsi masam wajah yang turut dapat memberi tindak balas yang lancar. Untuk sambungannya, ia didatangkan dengan bicu audio, pembesar suara mono dan sambungan micro USB yang terletak di bahagian bawah. Ia turut menyertakan slot dual SIM dengan kebolehan meletakkan kad micro SD pada ruang slot yang berasingan. Paparannya hadir dengan skrin IPS LCD pada saiz skrin 6.2 inci dengan penawaran resolusi HD+. Kualiti skrinnya kelihatan baik untuk kegunaan harian dengan pewarnaan yang terang bersama view angle yang cukup luas. Oppo A7 dijana dengan ColorOS 5.2 yang dibina berasaskan Android 8.1 Oreo dengan menawarkan antara muka yang kemas dan ceria. Antara muka ini tidak membawakan sebarang app drawer, namun anda boleh membuat pertukaran tema yang boleh dimuat turun. Anda juga boleh mengaktifkan swipe up gesture navigation yang membolehkan anda mengawal peranti ini dengan gesture seumpama iPhone X. Dari segi prestasi, ia dijana dengan chip yang sama seperti Xiaomi Redmi 5 menerusi chip Snapdragon 450 bersama memori 4GB RAM. Walaupun dijana dengan chip kelas permulaan, prestasinya dilihat lancar dalam menggalas aplikasi harian anda seperti aplikasi pemesejan dan media sosial. Ia juga boleh memainkan permainan seperti PUBG Mobile, namun grafiknya hanya boleh ditetapkan pada tetapan grafik asas. Oppo A7 membawakan sistem dual kamera dengan menawarkan sensor 13MP f2.2 pada kamera utama bersama sensor kedua 2MP untuk kebolehan portrait mode. Dari segi hasilannya, ia dilihat baik untuk kebanyakan situasi harian, cuma ia mudah memberi hasilan yang soft terutama digunakan pada situasi pencahayaan yang rendah. Hasilan warnanya juga tidak begitu tepat selain menawarkan kupaian dynamic range yang berada pada tahap yang sederhana. Kamera hadapan 16MP-nya pula mampu memberi hasilan selfie yang terang, namun ia sedikit memutihkan warna kulit walaupun fungsi Beautify telah dimatikan. Dari segi rekaman video, ia mampu membuat rakaman Full HD pada 30 frame per second, namun ia tidak menampilkan sebarang persebelan image bagi mengurangkan kesan gegaran. Kapasiti bateri sebesar 4230mAh pada peranti ini dilihat mampu memberikan bacaan bateri yang sangat baik dengan bacaan screen on time sekitar 7 jam 9 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Ia tidak menyokong fungsi penyiasan pantas, namun dengan pengecas 10W yang disediakan, ia memerlukan masa sekitar 2 jam 43 minit untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Secara keseluruhannya, Oppo A7 boleh dikatakan mirip seperti penawaran Oppo A3s, tetapi dengan rekaan yang lebih menarik, RAM yang lebih besar dan kamera hadapan yang lebih baik. Bermakna, chip pemprosesan, kamera utama dan kapasiti baterinya adalah sama seperti Oppo A3s yang merupakan peranti kelas permulaan. Namun dengan peletakan harga RM999, harga Oppo A7 ini dilihat agak tinggi kerana ia secara kasarnya masih lagi sebuah peranti kelas permulaan, namun dengan penggunaan RAM yang lebih besar. Dengan penambahan RM200 sahaja lagi, anda boleh mendapatkan Oppo F9 yang mempunyai spesifikasi yang jauh lebih baik seperti penggunaan chip Helio P60, 6GB RAM dan hadir dengan penjasa pantas VOOC. Tetapi sekiranya bajet anda memang hanya di bawah RM1,000, Oppo A7 ini mampu memberi prestasi, kamera dan ketahanan bateri yang baik untuk harian. Cuma spesifikasinya sahaja dilihat kurang memadai untuk harganya. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Oppo A7 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.